Ini kan kayak apa ya, pay for good ya, kami punya sebidang tanah yang bisa dikelola. Ya, kami memang akan apa ya, fokus untuk memang mengelola tanah itu untuk sesuatu yang lebih baik untuk anak-anak. Sampai hari ini ada hal-hal dari tsunami yang tidak bisa saya lupakan. Misalnya masih mengganggu mimpi-mimpi saya, masih datang dalam mimpi-mimpi itu misalnya orang-orang yang minta tolong. Kalau ada suara geledek petir itu juga masih buat saya takut gitu. Aceh saat ini saya lihat itu berkembang pesat luar biasa. Kita bisa lihat itu dari pertumbuhan warung kopi ya. Saya melihat itu dari kebiasaan orang di sini bahwa warung kopi itu tumbuh di mana-mana. Lebih banyak dari masa sebelum tsunami. Ketika kita melihat Banda Aceh hari ini, saya nggak pernah punya gambaran bahwa Banda Aceh akan bisa dibangun sebesar seperti yang sekarang ini. Pembangunan infrastrukturnya gila-gilaan, kehidupan sosial masyarakatnya juga luar biasa. Sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan ketika setelah tsunami terjadi di Aceh. Saya pernah tinggal di Ubud, Jakarta, kemudian di Bogor. Dan sekarang kami memutuskan untuk pulang kembali ke Aceh. Ketika saya bertugas di tahun 2000 di sini, ya, saya suka dengan pantainya, saya suka dengan landscape-nya, saya suka dengan adat istiadatnya, saya suka dengan makanannya, dan saya suka dengan sejarahnya. Ketika saya menjadi komuter hampir 8 tahun di Jakarta, itu membuat saya memang benar-benar rindu gila sama Aceh. Saya harus berangkat pukul 5:30 pagi dari rumah dan saya sampai di rumah lagi itu jam 9 malam. Saya berpikir, kehidupan macam apa yang saya jalani ini? Sementara anak saya tumbuh terus dan saya kehilangan momen-momen kebersamaan dengan anak saya. Saya kembali ke sini untuk mengobati trauma saya. Saya bisa sharing bagaimana kita survive, bagaimana orang-orang yang sudah kehilangan keluarga, kehilangan rumah. Kemudian foto-foto saya juga lebih, waktu itu saya rasa lebih bisa sharing tentang ketangguhan masyarakat yang masih ada waktu itu. Kemudian bagaimana proses rebuild kota ini gitu. Saya khawatir di masa depan akan terjadi kehancuran yang bisa jadi lebih dahsyat daripada yang tsunami 2004 kalau itu nggak dimitigasi dari sejak awal. Orang-orang juga udah boleh saya bilang melupakan. Jadi memang nggak aware gitu, tetap bangun rumah dekat lokasi pantai atau daerah-daerah yang memang titik-titik gempa yang bangunannya hancur segala macam, orang bangun lagi di situ. Enggak, cuma kita kan udah ini, begitu gempa berapa kekuatannya, misalnya kan kita waspada aja. Kalau memang rencana mau berangkat, kita berangkat ke tempat yang aman. Jangan seperti dulu kan, begitu kena gempanya begitu dahsyat kan kita masih di sini kelalaian. Tapi kalau ke situ pun air mau naik, ya mau siapa yang nggak bisa halang, karena kan laut lebih tinggi.
sebelum tsunami ya, itu sekitar 238.000. Lalu ketika tsunami sekitar 60 ribu sekian ya, itu meninggal karena tsunami, meninggal atau hilang. Lalu 10 tahun kemudian jumlah populasinya sudah lebih tinggi daripada 2014 itu sudah 249 ribuan dan sekarang sudah 268 ribuan. Jadi daerah-daerah yang dulu hancur karena tsunami sekarang sudah bisa dibilang sudah lebih padat lagi bahkan dibandingkan sebelumnya. Kita harus mulai sadar bahwa kita harus mulai melakukan pencegahan dan mitigasi. Saya rasa catatan-catatan sejarah sudah menunjukkan bahwa kejadian bencana itu berulang. Saya pikir perlu diingat untuk kita bisa melakukan antisipasi, untuk kita mitigasi, dan juga untuk share ke anak cucu kita bahwa dulu pernah terjadi seperti ini.